Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan pagi ini adalah pagi yang cerah sekali, lebih cerah dari hari-hari yang lain. Karena pagi ini juga hari ini ya, jadi kita dapat bantuan juga atau apa namanya donatur ya. Jadi ada yang mengasihkan burung, sepasang burung ya, sepasang burung jalak nias yang asli. Jadi dia bukan silangan, jadi dua-duanya itu jalak nias semua. Yang dikirimkan dari daerah Pucang ya, tapi nggak tahu Pucangnya itu desa apa. Yang jelas itu dari sana. Oke, kita nanti bisa lihat catnya ya. Oke, dan di sini saya mau melepaskan burung lagi ya. Jadi kalau kemarin itu yang kita lepaskan adalah burung pentet, mencoba burung pentet yang sekarang juga sudah biasa diliarkan juga ya. Dan ini ada lagi yang baru. Yang baru kemarin kita pelihara udah sekitar 1 bulanan, udah ada ekornya, udah bisa mandiri ya, walaupun ya mandirinya salah-salahan atau makan sendiri. Nah, dia mungkin udah tahu lokasi sini dan dia mungkin sudah tahu di mana kandangnya. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan langsung melepaskan dan langsung melihatkan kepada teman-temannya. Oke, seperti burung ciblek ini juga sudah biasa diliarkan dari kemarin, jadi dia sudah tahu tempatnya di sini ya. Tapi dia selalu takut sama yang sedang beranak. Dia mumpung dia lagi nggak ada, dia bisa bermain di sini. Tapi kalau ada dia, terus ciblek ini lari. Jadi ciblek ini adalah ciblek lokal atau bahasa kerennya itu ciblek kristal sama ciblek semi. Jadi untuk yang dada kuning adalah ciblek semi dan untuk yang dada putih itu adalah ciblek kristal. Tapi kalau bahasa saya itu ini adalah ciblek lokal atau ciblek jetitit ya teman-teman ya. Oke, dan kita bisa lihat perkembangannya untuk burung pentet yang katanya suka mengejar-ngejar atau bahkan memakan burung yang lain. Nah, ini tadi pagi udah berkelahi dengan burung dasih sampai burung dasih yang kabur nggak tahu kemana itu. Jadi terbangnya itu banter banget ya, semoga saja dia nggak hilang ya. Jadi tadi itu udah pada patok-patokan karena burung dasih itu nggak bisa matok, jadi dia dipatok lehernya sama kakinya langsung kabur gitu. Oke, dan di sini kita seperti biasa kalau pagi itu ya mempelajari anak-anakan ini ya, anakan kita itu udah ada 10 ekor yang sudah bisa berjalan ini. Jadi dia selamat sampai besar kayak gini tanpa cacat ya. Kalau yang dulu itu cacat, yang sekarang itu bisa sempurna sampai besar. Yang cacat satu itu habis dimakan burung LP dulu, tapi sekarang udah mulai sehat lagi ya. Dan ini sedang diajari oleh anak saya, diajari mandi. Jadi mungkin teman-teman yang sudah melihara atau sudah pernah melihara burung jalak ya, semacam burung jalak, baik jalak nias, jalak kebo, jalak uren maupun jalak putih, itu sama saja. Jadi dia itu karakternya itu suka sama air, jadi dia itu kalau mandi pun dia suka basah. Itu kalau anak ya, kalau udah tua ya beda lagi. Kalau anak itu lihat air ya langsung mandi ya, meskipun air ini dikasih sampo sekalipun ataupun apa namanya air kotor ya, dia juga tetap mandi. Lain dengan kalau burung tua, kalau burung tua itu mandinya ya airnya pilih-pilih teman-teman. Oke, dan itu kita bisa lihat di sebelah sana ya. Di burung anisnya juga mau mandi kayaknya, tapi dia itu takut sama burung jalak karena burung jalak ini kalau lihat burung anis itu dikejar-kejar teman-teman. Jadi dia itu hanya mengintip di sana ya, kemungkinan dia juga lagi mencari cacing juga di sana ya. Oke, ini untuk burung cibleknya kita kandangan dulu ya, karena yang satu ini yang betina dan yang jantan itu yang di luar ya. Jadi suaranya itu udah bagus banget, walaupun dia masih muda tapi suaranya itu udah ada ngebremnya juga ya, kalau bahasa bagusnya gitu. Dan ini untuk pentetnya juga kalau lihat air ya kayak gitu teman-teman. Jadi dia itu berputar ke sana kemari, tapi dia itu takut juga sama burung jalak. Jadi dia itu hanya menunggu di atas. Sebelum jalak ini keluar dari air ya, dia masih menunggu di atas. Nanti kalau jalaknya udah keluar,
udah pada lari ya, karena udah pada mandi, pada basah. Nah, itu dia bentetnya itu udah mulai lagi mandi gitu. Jadi dia itu bergantian ya, seperti di alam liar, teman-teman. Sayangnya di sini itu untuk lokasinya hanya segini ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah berkomentar. Semoga tempatnya bisa bertambah. Ya, amin ya. Jadi insya Allah kalau mungkin besok lagi ini lokasinya bisa bertambah ke sana kemari ya. Nanti kita bisa menambahkan juga untuk sarang-sarang burungnya itu tidak dirumahkan ya. Jadi semua itu saya liarkan, saya tetaskan, saya sarangkan, saya jodohkan di alam seperti ini. Jadi untuk burung cibleknya juga ini juga sudah mulai bermain-main atau mulai mencari tempat untuk bersarang. Jadi ya, untuk ciblek ini sebenarnya burungnya sangat mudah untuk dibudidayakan, teman-teman, tapi itu di luar kandang. Kalau di dalam kandang, burung ciblek itu adalah burung yang susah sekali untuk dibudidayakan, karena kalau selalu nyampur ini burung walaupun jodoh dia akan bertarung. Jadi dia walaupun dua jenis ya, jantan sama betina gitu, dia tetap akan bertarung. Tapi kalau di luar dia ya, burung ini bunyinya itu kalau dia lagi memanggil ya. Jadi kalau yang satunya nggak kelihatan itu baru dipanggil. Biasanya kalau yang betina yang ditinggal ya, betinanya yang manggil ya, berarti cuma bunyi jedidit aja. Nanti yang jantannya akan mengeluarkan kicauan bagus aslinya dia. Tapi kalau yang dia yang di atas ya, dia yang berkicau duluan gitu. Jadi seperti yang teman-teman lihat juga, ini untuk burung pendetnya juga sudah bisa mencari apa namanya ya, serangga yang lewat di bawah ini. Jadi dia udah berani turun, dan untuk gerak-geraknya itu kayak burung dewasa ya. Jadi udah kayak burung di alam saja ya, seperti itu. Jadi ya, kalau nemu makanan itu ya dipatok, ditaruh, dipatok, ditaruh ya, nanti lama-lama di bawa terbang. Kalau ada musuh itu dibawa terbang ke pohon, langsung ditangkap pakai kaki. Jadi dia itu membredel dari kaki gitu. Oke, dan ini yang kemarin kita pernah perlihatkan yang masih cindil ya, setelah 6 hari atau 7 hari ini udah besar, udah berekor. Jadi ini adalah burung ciblek sawah ya. Jadi lain dengan burung ciblek lokal kristal sama semi, dan lain juga ini ciblek gunung atau ciblek pinus. Jadi kalau ciblek gunung itu warnanya agak kuning dan besar dikit. Kalau ini hanya sebesar burung perenjak, tapi untuk alisnya itu kelihatan banget. Dan kalau udah segini, teman-teman juga bisa tahu sendiri suaranya itu beda ya. Jadi suaranya itu aneh, dan dia udah sehat banget ini. Dan untuk dadanya nggak ada perbedaan yang jantan dan yang betina. Dan untuk burung ciblek sawah ini dulu disebut burung liklik gitu ya. Jadi bukan burung ciblek, tapi ya ini kita tahu aja dari teman-teman namanya. Untuk namanya kita juga ya samar-samar ya, tapi ya udahlah, di sini kita sebut ciblek sawah nggak apa-apa. Intinya ini burungnya itu dadanya putih semua, nggak ada yang kuning seperti burung ciblek. Kalau ciblek yang asli, ciblek lokal kalau bahasa saya ini, yang satu kuning dan yang satu putih, dan itu bukan membedakan jantan dan betina, tapi emang ada dua jenis burung ciblek lokal, yaitu yang sekarang dinamakan ciblek kristal untuk si dada putih dan ciblek semi untuk si dada kuning, seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk burung pendet ini sangat berbeda sekali dibanding dengan kita pelihara di kandang ya. Jadi dia lebih sehat, dan dia sekarang lagi gak bunyi. Biasanya itu bunyinya itu kenceng banget walaupun dia masih muda, tapi dia udah ngeriwiknya udah kenceng, dan suara panggilannya pun sudah kenceng layaknya burung di alam liar, teman-teman. Dan di sini dia mengejar burung yang lain itu ya bukan serius ya, dia hanya bermain, tapi yang dikejar itu nggak tahu. Jadi taunya itu serius, maka dia itu kabur-kabur dari deketin itu. Tapi ya walaupun seperti itu ya, dia nggak menjauh ya, dia tetap saja berputar-putar di pohon mangga ini. Bahkan ada yang pura-pura sembunyi gitu ya. Ya pokoknya layaknya burung yang di alam. Oke, setelah 3 bulan kita memvakumkan burung yang sedang brondol ya. Ini burung berdomisili Kalimantan yang saya langsung bawa dari sana, bukan kirim-kiriman, tapi ini saya pelihara dari kecil, nemu anakan muda yang masih umur 4 hari dulu ya, karena terkena eksa pohonnya roboh gitu ya. Itu terus ini ada 4 ekor, tapi saya pelihara itu cuma hidup 2 ekor.
dan saya bawa pulang ke Jawa ini. Alhamdulillah udah 4 tahun di sana, terus dibawa ke sini, berarti ini udah hampir 2 tahun. Berarti ini umurnya sekitar 8 tahunan, karena dipelihara di sana juga udah 2 tahunan, teman-teman. Dan ini adalah berdomisili Kalimantan yang asli mata putih. Untuk tubuhnya, warna tubuhnya juga teman-teman mungkin lihat di burung-burung di Jawa Tengah itu nggak ada yang kayak gini ya. Jadi untuk kepalanya hitam dan untuk badannya itu agak putih. Dan untuk ekornya panjang sedikit dan untuk matanya itu putih semua, hitamnya cuma sedikit. Dan di atas paruh itu ada warna putihnya juga. Ini kalau kita tangkap takut jengkel atau apa namanya ya, ngambek gitu ya. Jadi kita nggak bisa menangkapnya karena dia sudah bersarang ini. Udah vakum 3 bulan karena rontok. Nah, dia udah mulai bersarang lagi berbarengan dengan yang lain ya, meskipun ada yang sudah mengeram, ada yang baru bertelur belum selesai, dan ini menyusul sudah mengangkut sarang. Dan biasanya kalau udah mengangkut sarang kayak gini, teman-teman, itu sudah ada harapan untuk bertelur. Jadi teman-teman yang punya burung kok hanya bersarang saja, itu bisa dilihat untuk jenisnya, karena jenisnya itu kadang ya cewek semua atau betina semua pun bisa bersarang, dan bahkan ada yang jantan semua pun bisa bersarang. Itulah yang namanya burung cala kebu. Jadi dia bertarung itu kalau sudah birahi. Kalau dia sudah birahi, nah dicampur dengan satu jenis emang nggak bisa ya. Tapi kalau untuk yang belum birahi, walaupun dia satu jenis, jantan-jantan, betina-betina, itu tidak mau bertarung ya teman-teman ya. Ya besok-besok kita akan buat videonya lagi untuk penangkarannya burung jalak kebo ini ya, karena burung ini bermacam-macam dan banyak sekali untuk jenisnya, sehingga kita tidak bisa mendetailkan sedikit kata-kata gitu ya. Oke, dan di sini adalah temanya itu mengeluarkan atau belajar menjinakkan atau mengeluarkan burung sering-sering, itu bahasa saya ya, kalau bahasa dulu. Dan ini di bahasa modern adalah burung serenging atau burung apa namanya, matahari ya gitu. Jadi namanya itu sangat bagus sekali. Dan ada bahasa kerennya lagi, itu adalah burung kacer air ya. Jadi banyak sekali untuk namanya, tapi untuk barangnya atau untuk burungnya jenisnya ya seperti ini, hanya satu macam ya. Dia suka sekali bersarang di bekas-bekas apa namanya, longsor yang udah lama, yang ada lumut, ataupun dia suka juga menempel di batu-batu yang berbelahan, dan juga suka di akar-akar pohon bambu yang berada dekat di sungai ya, atau kali kecil gitu. Di semua burung sering-sering ini untuk apa namanya, sarangnya walaupun beda daerah itu sama, dia suka atau dekat sama sungai. Itu ya, itu yang saya tahu ya. Jadi untuk nama modernnya adalah ada yang sebut burung serenging, ada yang burung kacer air gitu ya. Jadi namanya memang berbeda daerah, beda nama, itu beda panggilan, tapi untuk burungnya itu satu dan bunyinya pun satu ya, satu sama gitu. Oke, dan jika teman-teman sedang mempelajari untuk burung yang baru tahu alam atau sudah lama di kandang nggak pernah dikeluarin, jangan takut ya. Jadi kita tinggal pantau, kita tinggal intip untuk karakternya. Karakternya itu minggatan apa tidak itu. Jika kadang ada yang ditaruh langsung minggat itu ya. Tapi walaupun minggat, yang namanya burung-burung pernah keluar itu biasanya hinggapnya itu hinggap jatuh gitu. Dan untuk terbangnya pun biasanya kalau lama di kandang nggak pernah dikeluarin ya, terbangnya nggak gagah kayak burung kutilang, burung murai, cucak hijau, dan lain-lain ya. Jadi untuk burung ini berbeda dengan burung yang lain. Dan ini untuk apa namanya, pertumbuhan bulunya pun di sini nggak bagus seperti di alam, walaupun di sini kita jor, kita los makanan serangga ya. Karena untuk makanan pokok burung serenging ini adalah kepompong capung yang sering di sawah kita temukan. Itu kita dulu pernah mengintip ya di tahun 85-an lah ya. Jadi kita pernah mengintip untuk burung ini karena sarangnya di belakang rumah. Langsung anaknya kita taruh di belakang rumah, kita intip untuk indukannya ya. Ternyata yang di bawah itu kepompong apa namanya, capung. Jadi kita dulu bisa menghidupkan juga untuk burung ini, dan kita sambung dengan belalang.
Dan kita sambung juga dengan cacing, karena dulu itu nggak ada yang jual jangkrik ya. Lebih, meskipun ada jangkrik, ya jangkriknya keras itu, yang nemunya itu di sawah itu. Oke, dan ini ada orang yang katanya membawa burung ini dari Bucang ya. Jadi saya udah cat sebelumnya, ini teman-teman bisa lihat catnya ya. Nah, itu adalah burung yang seharga 250 itu deal ya. Padahal untuk burung ini ya, ya kemungkinan lebih mahal, tapi ya saya juga ini baru tahu ya, karena disuruh mengadopsi. Jadi kita deal-dealan di komunitas, akhirnya kita cat langsung di sosmed pribadi ya. Jadi ini udah deal 2,5 teman-teman. Ini adalah burung yang kata si pemilik sudah bertelur tapi tidak menetas, dan bahkan telurnya itu sering dijatuhkan. Yaitu berakibat karena kandangnya kurang nyaman, karena kadang ya kelodoknya juga kurang pas. Ya kadang-kadang juga untuk suasana juga kurang mendukung, untuk makanan juga berkurang. Jadi banyak sekali kalau ditanya alasannya apa burung saya kok kalau bertelur itu jatuh ya. Oke, dan di situ kita akan mencobanya di sini, kita akan membuat kandang baru ya. Jadi nanti kita akan perlihatkan kalau pas bikin kandangnya, kandang baru yang sederhana saja, yang hanya dengan apa ya, bekas-bekas triplek ya. Jadi kita nyari aja itu, bahasa sini itu golek si. Di situ kita akan bikin kandangnya, semoga dia bisa berkembang biak juga di sini ya. Oke, dan ini untuk kacer airnya, ini kita kandangkan paksa dulu ya. Dan yang mungkin yang satu hanya putar-putar di sini ya, kemungkinan sudah tahu tempatnya juga ya. Kita latih dia masuk sendiri, jadi kita nggak perlu memaksanya, kita hanya bisa memantau saja apakah dia masuk sendiri. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Dan kalau dia sudah berani masuk sendiri, berarti kita sudah berani biasa untuk membuka pintunya, dan dia nanti akan keluar masuk di sini ya. Jadi ini dulu itu buat burung kanis ya. Tapi untuk burung kanisnya itu sudah liar, dan dia sudah di belakang rumah di pohon-pohon salak. Semoga dia juga bisa berkembang biak di sana, walaupun banyak tikus, kucing, dan ular ya. Jadi ya kita hanya bisa menjaganya sampai dewasa, dan setelah dewasa ya mereka udah bisa nyari makan, walaupun dia sering pulang ya kita tidak bisa memaksakan. Karena saya lihat untuk sarangnya itu di belakang rumah itu udah cocok, karena di belakang rumah itu ada pohon salak ya. Jadi pohon salak yang rimbun, meskipun di sana itu banyak kucing, banyak tikus kalau malam ya, dan juga ada ularnya juga gitu. Jadi kita juga bisa menyaksikan juga untuk yang belum jadi ini burungnya ya. Yang baru kita latih dikeluarin itu kita kandangan dulu di sini itu. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video kami. Salam lestari, salam sukses dari burung liar. Terima kasih.